Kejaksaan Negeri Kabupaten Simalungun. Hari ini kami hadir dengan tuntutan yang sama dan tidak ada yang ditambah-tambah dan tidak ada yang dikurang-kurang. Kami ingin mengusut tuntas segala tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme terkhusus dari Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun. Sangat herankan seorang kepala dinas masih berkeluyuran ongkang-ongkang kaki, tidak jelas ada kepastian hukum dari Kejaksaan Negeri Simalungun memanggil beliau, memproses beliau, tapi saat ini tidak ada. Kami juga sangat kecewa melihat progres yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri Simalungun. Telah 3 minggu lebih setelah laporan pertama, kedua, dan ketiga kami sampaikan, setelah aksi unjuk rasa pertama dan kedua kami telah sampai ke titik sini, setelah janji-janji yang mereka sampaikan, setelah tanda tangan yang mereka sematkan di pernyataan-pernyataan sikap ini, namun saat ini tidak ada satupun proses yang ditindaklanjuti, tidak ada satupun keterbukaan informasi publik kepada masyarakat Kabupaten Simalungun. Tidak ada, saudara-saudara. Ada apa di Kejaksaan Negeri Simalungun? Boleh saudara-saudara bertanya-tanya, ada apa di Kejaksaan Negeri Simalungun? Ada apa di Kejaksaan Negeri Simalungun? Ini sama-sama sekalam. Pembangkang masa. Kita menginginkan ganjar turun. Kalian tidak adil, kami yang ngomong. Kenapa negara kita turun? Ada apa? Di Kejaksaan Negeri Simalungun. Hadirkan tahu, Le. Hadirkan kita korban. Sudah 3 kali kami kemari. Polisi, tolong hadirkan kami. Korban, kalau hadirkan kami. Hadirkan bahasa. Apa aparat penegak hukum? Tolong hadirkan kami. Tolong hadirkan. Tahu, Le. Ini kita tidak ada apa-apa. Tidak ada preman di sini. Tidak ada preman. Untuk Mas Aksi dan Mas Aksi mundur. Untuk Mas Aksi mundur kepada Koti. Untuk Mas Aksi mundur kepada kita. Aduh. Kayak gitu mah. Panggil kepada Koti.